Oke, sahabat semuanya dimanapun berada, jumpa lagi dengan Jojo Cicipuka di sini. Kali ini kita akan melanjutkan bermain mini crab, sahabat semuanya. Oke, kalian akan bagaimana? Kalian di mana dan bagaimana sebagainya kembali mana? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu, sahabat semua. Oke, teman-teman, kembalilah kita di goa ini, tempat-tempat tinggal kita, rumah kita di dalam goa, teman-teman, sahabat semuanya. Oke, kita pasang dulu lampu penerangan karena lampu penerangan membuat desa kita berkembang di dalam gua menjadi lebih terang. Oke, sahabat semuanya, kita melakukan apa ya kegiatan kita pada kesempatan ini? Apa yang bisa kita lakukan di dalam gua yang gelap dan gulita ini? Kita sudah lakukan penerangan di sini karena kita tidak tahu siang dan malam di sini, teman-teman. Jadi semoga saja kita bisa membedakan apakah ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, atau kita libur terus, teman-teman. Kita naik dulu, naik ke puncak gunung, teman-teman. Naik ke puncak gunung. Oh, di sana ada matahari, sahabat semuanya. Di sana adalah matahari. Ini adalah air terjun yang menuju pada goa. Oh, ada ikan loncat. Widih. Nanti tunggu sajalah, tunggu saja kau ikan-ikan. Aku akan menangkapmu. Sekarang kita berenang di sini dalam goa. Kita menambang dulu ini, teman-teman. Kita menambang dulu ini. Airnya jadi terbelah saat kita menaruh balok. Oke, ini ada lobstone, teman-teman. Kita akan stone biokas. Oke, kita dapat lumayan nih, teman-teman. Dapat banyak nih. Waduh, dapat air. Kita terguyur air tapi dengan tujuan dan maksud untuk mendapatkan sesuap nasi dan semangkuk berlian, teman-teman. Iron, ini batok aja nih, batok. Oke. Kita turun lagi, turun ke atas. Oke. Wah, tinggi banget di sana. Oke. Kita lihat-lihat situasi, teman-teman. Siapa tahu ada ikan lele yang lewat di sini, teman-teman. Oce, oce, ikan lele, ikan gabus. Selamat masih. Kalau itu batok kita mati, teman-teman. Untunglah ada air. Jadi masih selamat. Kita naik lagi lah. Kita senang loncat-loncat begini, teman-teman. Kita senang loncat-loncat gini kayak loncat air terjun. Di mana ada terjun, di mana ada batu. Semoga kita bukan jadi bangsa ikan, teman-teman. Wih, mantap sekali, tinggi banget nih air terjunnya nih. Kita kayak ikan salmon, teman-teman. Bener nih, rasaanku nggak enak nih, teman-teman. Kayak ikan salmon kita nih, teman-teman. Tuh airnya datang dari sana, kita tutup datangnya air. Aduh, semoga saja kita tidak dapat karma, teman-teman. Menutup jalannya air kita, teman-teman. Kita sumbat saluran airnya nih, teman-teman. Semoga aja kita tidak dapat karma water bullet. Oke. Itu stone. Wede, itu granit itu. Granito, stone fix. Pickers. Aduh, di mana nih kita nih? Di mana kita ini, teman-teman? Di mana ini kita? Waduh, dalam sebuah lembah. Lembah yang luar biasa nih, teman-teman. Di bawahnya ada gua, di atas ada lembah. Ini benar-benar sebuah fenomena alam yang luar biasa nih, teman-teman. Biasanya kalau seperti ini nih ada, oh itu dia. Ada binatang aneh, teman-teman, di sana. Mungkin dia komodo, teman-teman. Cihui. Aduh, hampir saja. Syukur kita cepat menangkap batu, teman-teman. Oke, kita mau mencari sesuatu yang berharga, teman-teman. Kita mau mencari sesuatu yang berharga, teman-teman. Semoga saja dapat berlian, teman-teman. Oh, di sini ada gua juga nih, teman-teman. Waduh, semoga aja nih merupakan penemuan abad ini, teman-teman. Oke, dapat fix.
Kita cari lagi teman-teman. Big edge, big edge, big edge. Mana lagi nih ya? Aaron. Ini ini lapis lazuli teman-teman. Lapis lazuli kita lumayan dapat nih. Berapa ya? Lapis lazuli. Mana ya? Mana tetap harus berlangkah nih teman-teman. Kenapa enggak ada kecoa di sini ya? Oke, kita taruh ya obor dulu teman-teman. Obor kita masih Iron, dapat besi, teman-teman dapat besi. Kita tambang, tambang. Soalnya sebenarnya ini lebih bagus kita sambil bernyanyi, teman-teman, biar nggak bosan nambang sendiri di kegelapan gua gitu. Itu harus lebih yang gembira, teman-teman. Monster yang mengganggu kita di malam hari teman-teman, kita harus selalu waspada. Waspadalah. Wih, dapat iron banyak banget nih teman-teman. Oke, gali dapat apa? Gali. Sekarang kita kemana lagi sahabat semuanya, kemana lagi kita sudah bawa ember, siap-siap untuk nangkap ikan. Oke, kita mau bikin apa nih teman-teman ya? Tunggu sebentar ya teman-teman, harus berpikir cermat ini teman-teman. Oke, kita sudah bikin pickaxe. Kita sudah bikin sebagai jaga-jaga kita. Wah, ini udah, dalam banget nih. Dalam banget teman-teman. Ternyata kita berada di atas dari tempat kita tinggal teman-teman. Ya, muter-muter kembali ke atas ini. Dasar, kita pikir kita ke tempat yang jauh teman-teman. Ternyata kita kembali ke sini. Kita keluar sana bolak-balik ya, kembali ke sini kocak.
ternyata di atas lokasi kita biasa menambang. Oke. Kita coba menambang dulu teman-teman. Kita gali. Kelelawar banyak tuh, kelelawar banyak. Oke. Tinggi banget teman-teman. Bruh. Aduh, di sini ada iron, makanya kita nambang dulu di sini teman-teman, dengan resiko yang sangat tinggi ini teman-teman, resiko yang sangat tinggi. Karena kita adalah penambang yang pemberani, makanya kita juga tidak takut untuk mati. Resikonya sangat tinggi, dapatnya sedikit. Kita naruh air dulu sebagai bantalan untuk kita hidup. Semoga itu menjadi sesuatu yang membuat kita hidup atau garansi kematian kita. Waduh. Astaga, baru aja ngomong kocak, nasib buruk ternyata datang. Sahabat semuanya, aduh, kasur tidak bermanfaat. Gua bawa kemana-mana kasur ini biar bisa jadi tempat tidur kalau gua jatuh. Sial banget kita teman-teman. Kita jatuh di dekat rumah teman-teman, terus ambulan tidak datang, udah mati aja kita. Aduh, kita ambil dulu barang-barang kita teman-teman. Aduh nih, barang-barang kita teman-teman, sial banget kita teman-teman. Jatuhnya dari atas mana kita teman-teman? Waduh, ini dia teman-teman, jatuh di sini kocak. Barang-barangku banyak tertinggal di sini. Aduh, sial banget kita teman-teman. Aduh, sial banget kita. Aduh, udah dulu ya teman-teman, sahabat semuanya, dah tidak bagus ini, sedikit mati, tapi mudah-mudahan kita tidak jadi zombie, sahabat semuanya. Oke, sahabat semuanya, udahan dulu lah untuk kesempatan ini. Semoga kalian tidak terhibur, sampai jumpa di lain kesempatan. Ciao.